Saya punya gaji kena potong. Sekarang kalau saya punya suami, sekarang saya punya suami kalau ikut dia begitu. Boleh. Dia panggil polis datang pun saya tak masalah punya. Saya kerja di luar saja. Saya punya kerja di luar saja. Saya bukan jual. Saya tahu you bukan jual. Saya pun tahu you bukan masalah. You pun tak tahu punya. Ya masalah itu ialah penipu saja. Saya faham. Itu swindle. Saya faham. Saya pun sebab kita payah. Itu pasal saya cakap, you angkat, you mari DHL punya office. You mau angkat duit, sana boleh angkat. Sana boleh angkat. Pasal saya lah. So sekarang masalah kita ialah kena swindle. So you boleh report sana juga. Saya sebab suami saya terus pergi di DHL lah. Boleh. So ma apa bukti dah? Apa? Sudah sini ada sudah bukti ma. Dia tulis apa? Ini DHL punya logo ada ma. Ini bukti. Wah, 250 ini macam. Beli ini macam oh. Sakit hati lah. So, you punya sekarang DHL ada buka tak? Sekarang ada buka. Lega ke? Tapi saya tak beli ikut sekarang. Saya ada lagi 100 sekarang. You pergi sana, saya call saya punya manager. Saya cakap ini macam hal. Dia akan deal sama you. You sekarang call sama you punya manager seluruh. Alamat mana? You punya alamat dekat mana di DHL? Ikut perniagaan. Taman Gaya. Ini bukanlah bos. Ini sender punya address. Saya punya Eko Perniagaan. Ujung sekali. Eko Perniagaan? Ambil tu. Mungkin dia. Mana? Eko Perniagaan depan sana. Ma. Mana? Okey, sini keluar guard kan? Keluar guard, belok kanan. Dan belok, itu otomatik belok kiri kan? Kawasan mana? Eko Perniagaan. Itu company semua ada, ma. Tak tahulah, mana? Sini dekat saja. Depan sini. Setia Indah sini. Bukan Setia Indah. Sini. Mari saya nak tunjuknya. You sudah call your manager? Belum lagi. You call your manager dulu? Tak mungkin 250 kita tapai ini 2 slipper mah. Ini memang swindle mah. Biasa sender guna dia punya betul punya alamat ke atau nama sebenar? Kebanyakan tipu punya address pun ada, tapi ini ada nama mah. Nama ada, dia punya address ada. You boleh tipu polis senang mah. Tak boleh, dia Cina. Cuai punya orang Cina. Tapi ini tulis nama Melayu? Ya. Mungkin dia beli ini orang punya IC ke, ada nama ke, ada alamat.